karena kita udah kenyang, jadi kita mau nyari cuci mulutnya. Aku nemu semangka di sini. Halo guys, ini ada lu? Otos Lira, apa? Otos Lira? Iya, situ. Ini buah semangka guys. Gigi itu jutaanku loh. Oh iya, iya sungguh tak anu nih. Lihat. Kita mau bayar. Oh, maaf. Hati-hati dompetmu, Jing. Abi. Kita mau beli cuci mulutnya, guys. Cuci mulutnya itu semangka. Podo ae lah. Singkat. Iya, kita pilih yang lebih bersih. Mana coba lihat. Mantap. Mulai lagi. Duit orang pulang kok hilang sih? Teleponnya tas. Sorry. Oh, oke. Okay. Thank you. Welcome. Sekarang kita udah selesai makan. Terus sekarang waktunya kita mau ketemu sama Mas Justipan. Mas Justip. Kita mau ngambil Justipan kita, dia udah nunggu. Udah nunggu di sini. Sekarang kita mau menuju ke dia mengambil Justipan. Mana ya? Kira-kira ada di sini. Deket apa cari nih, Mang? Yang tadi dek ini sih. Yang ngomong dek tempat biasa ya. Salah guys, aku kira dia nunggunya di pintu A, ternyata dia di pintu B. Jadi kita harus ke sana lagi. Pintu B sebelah mana? Pintu B. Sebelah sana. Sebelah kono. Pintu B. Aduh guys, ini tuh sebenarnya dia lumayan dingin ya. Enggak dingin, sejuk kalau aku ini. Sejuk. Baya. Urat malu. Kondisikan urat malu, Bu. Aku enggak peduli, udah enggak peduli sih. Karena emang kayak hari ini tuh kayak bahagia banget. Bahagia banget. Dari tadi ketawa-ketawa. sampai sepanjang jalan tuh kayak ngeliatin aku, cuman aku enggak. I don't care. Ini lumayan jauh dari pintu A ke pintu B ya. Sumpah. Sebelah mana sih? Ah, di sana. Dan besok harus kerja. Besok harus kerja dan masih jam segini masih keluyuran. OMG. Aku biasanya tuh setiap hari Minggu itu gak pernah keluar. Aku biasanya kalau main tuh harus setiap hari Sabtunya. Terus Minggunya itu memang full untuk aku istirahat. Karena seninya harus kerja kan. Tapi karena ini kayak wajib, bukan, ya memang wajib, medbur gitu. Jadi mau gak mau aku pergi hari ini. Karena hari ini dia datangnya Mas Justin, hari ini dia datang, landingnya juga hari ini. Mau gak mau ya aku hari ini barangnya gitu. Mau gak mau aku harus keluar. Cuaca juga sebenarnya jelek banget. Ya toh. Jelek banget. Emang hujan dari kemarin kan, hujan dari kemarin. Makanya lumayan dingin gitu. Cuman ya enggak dingin banget karena kita udah memasuki musim panas kan. Mana ini, Ji? Kok lu enggak enak nenek? Enggak enak. Ya, apa sih enak? Dikit deh. Enggak enak. Loh. Gue bingung tuh. Loh. Ada es krim Turki guys, mau beli enggak? Oh iya. Ini dia. Mana? Ha.
namanya Marisa itu. Jadi aku setiap bulan itu selalu jasiknya ke Mas Saiful. Nih. Halo Mas. Ini dulu kan aku ya? Oh iya. Jasik Pan Skincare dari Indonesia. Ada apa? Plastik gitu. Plastik. Plastik? Ada ini. Tas, gak masalah. Duitnya gini? Lu kena, ha? Seret. Jadi setiap bulan itu aku selalu menitipin sama Mas Saiful. Mas Saiful yang belanjain dulu di Indonesia gitu. Aku yang ngeribetin Mas Saiful, Mas beliin ini dong dari Mas beliin ini dong, Mas beliin ini dong. Gitu. Oh, ini skincare-nya. Mi duit. Nah, ini guys, nih skincare Dalkina. Aku beli yang Series Go. Itu masih ada, ambil nih, ambil. Ya. Kok gede banget isinya, Mas? Aku beli ini, beli sabun smoothing, sel smoothing matrix, dan ini beli jedai. Beli jedai dari Indonesia, guys. Bayangkan. Di sini enggak ada soalnya. Kasih uangnya. Ini 1 kilo itu $10 ya. Aku cocok banget sih pakai skincare Devine ini nih. Debbie juga, karena aku cocok pakai Devine, Debbie juga ikut-ikutan. Coba. Emang mau coba? Itu udah final eh review. Oh, oke. Mau pulang. Nanti kita bakal pisah di sini, guys. Debbie ke arah sana, aku pulang ke sini. Nah, karet aku senang lo. Sekolah. Masa? Tintanya ya? Iya. Alright. Oh iyo. Nah, kita bakal pisah. Aku bakal ke arah itu. Debbie bakal di belah sana. Beda jurusan. Aku yang paling dulu. Kira-kira dulu tolong tutup naik.